好奇心。Oke, halo semuanya, balik lagi di channel saya, Mayap YouTube channel. Di video kali ini saya mau buka nih unboxing lagi untuk project apa namanya, pemasangan AC. Ini kompresor Sanden. Jadi saya beli kompresor Sanden. Di video sebelumnya saya sudah sampaikan kalau saya mau pasang AC untuk si Corvette. Jadi part yang sebelumnya saya review ini ada evaporator, terus ini kondensator juga sudah saya belikan yang multiflow. Ini merek Poka. Terus kali ini saya mau bahas untuk kompresornya yang baru saya unboxing ini. Ini kompresor Sanden dari 507 yang apa ya, ini modelnya analog, ini O-ring. Jadi ya wis, tak aja. Oke, kita angkat. Nah, ini masih baru saya buka ya teman-teman. Nah, ini kalian habis saya unboxing, sekalian saya review untuk barangkali ada teman-teman yang pengen beli kompresor seperti ini, dan ya silahkan kalian lihat reviewnya, ini review ala-ala. Barangkali yang kalian cari atau yang saya review ini sesuai yang kalian cari. Saya upload nih, ini Sanden seri 507. Saya kamera ya satu nih. Nah, ini untuk serinya, ini di kardusnya juga ada apa tulisannya Sanden kompresor, enggak tahu nih serinya. Ini Sanden nah, kemasannya seperti ini teman-teman. Ini Sanden ya yang 12 volt, karena ada juga yang 24 volt, tapi ini saya beli yang 12 volt karena memang menyesuaikan sama voltase kendaraannya 12 volt, kan Corvette 12 volt. Kemarin juga habis saya upgrade kompres alternatornya. Kalau kalian simak di sebelumnya, itu pergantian alternator saya ganti yang agak lebih besar. Untuk kali ini saya mau bahas kompresornya. Ini untuk serinya SD507 Sanden, terus serial nomornya ini bla 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 bla, modelnya 9S9173 Sanden Corporation Japan. Oke, ini untuk kompresornya sih, waktu saya beli ini bilangnya sudah ada olinya. Jadi di dalam ini sudah ada olinya, jadi nggak usah isi oli lagi. Ya ini lebih apa namanya, lebih biar mantap lagi, paling dikuras olinya, dikuras nanti diisi yang baru. Bayangnya sih ini kayaknya olinya juga baru. Terus untuk puli, ini puli kompresornya masih pakai yang model V, V-bell yang V, karena menyesuaikan sama V-bell kendaraannya, masih pakai yang model puli ini. Ini ada dua untuk V-bell. Mungkin yang satunya dari mesin toh, mengikuti putaran mesin, yang satunya bisa kalau ada yang pakai power steering, ini bisa disambungin ke power steering.
ini penampakannya. Apalagi yang dibahas ada ya umumnya kompresor seperti ini SD. Ini untuk apa namanya fitting high sama low. Ini juga untuk fitting pressnya. Ini untuk buat ke manifold, nipple-nya buat ke manifold. Terus ini untuk kabel satu ini untuk kabel plus tahu saya. Ya mesti ini plus kalau masanya tuh ikut body. Oke, ini ada kode B dan F. Apa ini? B itu apa? F itu apa? Yang tahu monggo sampaikan di kolom komentar. Saya pemula jadi yo. Ya sambil belajar lah. Ini ada S, ada D. High atau low setahu saya untuk untuk nipple di fitting pressnya buat ke yang satu buat ke kondensor, yang satunya untuk ke evaporator. Untuk fitting pressnya ini kan sama nanti nyambung di evaporator. Untuk evaporator udah pernah saya review, untuk ini kondensor mungkin nggak usah saya review ya. Ya reviewnya sekalian aja di sini lah. Ini kondensor, saya pakai kondensor yang model multi flow yang aluminium semua teman-teman. Ini mereknya Poka. Untuk mereknya Poka, terus serinya ini multi flow tapi belum langsung jadi satu sama dryer, karena udah ada yang include sama dryer. Tapi kalau ini masih pisah, memang sengaja saya order yang bisa. Untuk ukuran ini seingat saya ini ukurannya 14 23 kali 21, ukurannya di 14 inch 23 inch panjang lebarnya, tebalnya kalau nggak salah ini 21 ini tebalnya. Nah ini serinya. Oke, ini full aluminium semua teman-teman ya. Aluminium semuanya, jadi lebih adem. Ini sengaja saya buat project pemasangan AC karena sebelumnya sih di korpet itu sudah ada, tapi tak lepasin semua karena udah kotor toh, udah apa lama, karena ya part-part lama otomatis masih ada perawatan untuk dibersihkan, apalagi untuk angin-angin atau untuk angin-angin itu apa, untuk mengudara di dalam mobil, jadi harus bersih, sirkulasinya juga harus bagus. Ini untuk kemasannya ya teman-teman, kalau ada yang mau cari atau beli kompresor Sanden yang seri 507 ini, seperti ini 507. Oke, apalagi yang dibahas ya. Untuk yang pengen beli kompresor itu ada juga yang ininya apa namanya, pulinya itu yang model gerigi dulu ya, yang model-model zaman sekarang. Kalau ini kan saya menyusulkan mobil zaman yang lama, yaitu modelnya yang model V, kayak Kijang, Corolla, Katana itu kan masih model pulih seperti ini. Yowis, apa lagi yang perlu dibahas? Untuk kemasan kedua seperti ini, untuk pembelian kompresor yang saya beli modelnya seperti ini. Terus apa lagi ya, untuk seri ini ya, ini modelnya kayak aluminium apa ya, aluminium babet atau apa itu ya, yang punya terkait buat head, cylinder head warnanya sih seperti ini. Untuk bahannya tuh seperti ini, model-model yang lama itu malah modelnya besi kalau misalnya paham saya gitu kan. Kalau salah silahkan disampaikan di kolom komentar. Ini SD untuk lubang oli, mungkin nanti saya coba cek olinya karena penting oli untuk pelumasan kompresor. Ini 12 volt, apalagi ya teman-teman. Oh ya, ini untuk selang juga udah saya berikan, ini selang pipa yang model aluminium. Ini untuk ukuran setengah ya, 38 nggak salah, kalau nggak salah ini 38. Ini untuk nanti dari sini, nah dari sini nanti nyambung ke dryer, terus dari dryer nyambungnya ke evap, terus mungkin ini tinggal nunggu untuk part pemasangannya, tinggal nunggu dryer sama
selang paling, selang pipa yang untuk high pressure dari ini kompresor ke evap dan juga dari kompresor ke kondensor. Untuk apalagi ya? Ya itu sih paling yang belum. Untuk perket ini juga ada ini perket untuk kompresor ini. Untuk pemasangannya mungkin nanti saya buatkan di video selanjutnya ya teman-teman. Ini saya broketnya dapat terpisah, jadi beli ini sama ini sendiri, kompresor sendiri, beli broketnya sendiri satu set dapat ini seperti ini ya, seperti ini beli satu set seperti ini, terus kompresor sendiri, selang pipa aluminium ini sendiri, kondensor sendiri, terus evaporatornya ini juga sendiri ya. Udah pernah saya review, silahkan kalian lihat di video sebelumnya. Ini mereknya Protek. Ini juga 12 volt. Ini juga 12 volt. Jadi kita ceritakan video atau review part untuk proses pemasangan AC di Corvette. Untuk selanjutnya mungkin pemasangannya saya buatkan di video selanjutnya. Jadi kita ceritakan, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Bila kalian suka video ini silahkan klik like, bila ada yang ditanyakan silahkan sampaikan di kolom komentar. Ini segitu aja, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ngecek ada angin nih enggak. Widih, banter guys, sip.